Halo guys, kembali lagi di channel Betrunas, dan kali ini kita akan memainkan Spec Ops lagi, cuman judul baru lagi ya. Sekarang kita akan memainkan Spec Ops Truth Patrol. So langsung aja kita mulai ya. Dan gua lupa kalau urutannya ya, sekali lagi gua lupa kalau urutannya. Jadi ini tuh setelah dua yang kita mainin kemarin aku bukan, gua juga kurang research guys, tapi setiap judulnya itu bukan nggak bersinambungan, tapi ya emang nggak bersinambungan juga, tapi maksudnya tidak masalah gitu kalau kalian maininnya nggak urut gitu, karena ya misinya gitu-gitu aja, plus orangnya itu-itu aja kan gitu. Oke, langsung aja kita mainkan ya, tidak usah lama-lama, langsung aja misi pertama kita ke Sibir. Dan tampilannya beda ya, ada sinematik-sinematiknya guys. Beda kan, kemarin dua kemarin nggak kayak dulu ini ya guys, tapi ini gue ingat gue pernah main yang ini, tapi gue lupa sampai mana, kayaknya belum sampai tamat sih. Makanya disini kita akan coba tamatkan, tapi gue juga dulu seringnya maininnya dua orang. Oke, kita langsung ngapain ini, gue juga kurang tahu, langsung aja ke objek apa itu. Oke, intinya locate and board the helicopter extraction. Oke, jadi kayaknya kita ke ini deh, ngambilin data nggak sih? Oke, langsung select ranger aja, langsung aja ntar kita lihat objektifnya di ini ya. Nah, Martinez sama Ocon dulu atau sama ini juga boleh. Ya, deh. Nah, ini juga boleh. Nah, dan di sini M4-nya, jadi kemungkinan besar ini malah yang lebih baru guys, karena atau ini adalah keluaran setelah dua yang kita mainkan sebelumnya. Soalnya di sini M4-nya udah ada ininya, ada apa namanya? Ada ininya, apa sih ini? Nah, inilah udah scope-nya. Kalau yang kemarin-kemarin nggak ada kan scope-nya M4. Di sini ada guys, atau nggak tahu gua, tapi ya udah kita pakai M16 dulu untuk si orang itu. Terus di sini kalau nggak salah kita ntar masuk malam hari deh, kalau nggak salah. Oke. Okay. Pakai SSG, oke, okay, udah oke, okay sih. Eksklusif. Oke. Okay. Oke, okay, so langsung aja kita mainkan ya. Misi pertama, fase pertama harusnya. Let's go. Anjir, langsung ketahuan dong. Ah, gak masuk akal. Nice. Cepat sekali lemparannya. Kalau gak pakai ini gak kelihatan anjir. Musuh kena loh, wey. Gak masuk akal anjir. Ngebug gitu, coy, udah ditepati di scope-nya tetap gak kena, tuh gak masuk akal anjir. Sekarang mah nggak ada suara, anjir, anjir. Anjir, anjir. Rame banget cuy. Anjir, rame banget cuy. Aduh. Anjir.
Aduh, mau ngambil obat tadi. Mati duluan, anjir. Sekarang kita tinggal sendiri, guys. Sekali tembak sih mati, cuman banyak banget cok musuhnya tuh. Nih, kalau belum di range-nya nggak mau tuh. Anjir, gak kelihatan cuy. Okay, nice. Nice, ini kemana ya? Seinget gue dulu turun sih guys, kita coba turun ya. Terus sekarang apa ini? Tadi sih kita suruh hancurin communication base, cuman di mana gue juga kurang tahu anjir. Lupa cuk, itu ada truk lagi tuh. Hancurin ini truk apa ya? Cier udah mati satu gua. Mati loh. Ada flux. Ya nih. Rame banget cuy. Nice. Itu truk bisa anjir gak ya? Tapi habis ini anjir anjir waktu tinggal 4 menit nih, medkit sisa satu. Bisa-bisanya di atas loh. Oh itu. Ah enggak. Waktu tinggal 3 menit cuy. Ininya di mana dah? Oke. Okay. Nah, helikopternya di mana anjir? Oh, itu ya. Oh, datang. Oh, nice. Mana cuy? Oh, itu dia. Alhamdulillah berhasil, guys. Meskipun harus mati satu ya, cuman tidak masalah. Wih, jangan sampai kalau enggak salah kita bisa ini, guys. Bisa apa namanya? Bisa ketiban helikopter kalau gue gak salah. Akhirnya misi pertama, fase pertama berhasil ya. So next akan kita lanjutkan lagi. Thank you buat yang nonton, like dan subscribe, jangan lupa share dan juga. Tapi jujur guys, kok gue merasanya jadi lebih sulit ya. Bakal main cuma satu orang, cuman gue kurang tahu sih ya. Cuman ya udah, akan kita coba lanjutkan dan akan kita coba tamatkan ya. Oke. So sampai jumpa besok guys, and have a good day. Bye-bye.